dalam hal ini, ibu bapa harus sedar bahawa setiap remaja mempunyai minat dan citarasa tersendiri. Berilah mereka peluang untuk menerokai pengalaman dalam bidang yang mereka minati. Dan apabila minat itu sudah bersemi, mereka pasti akan menjadikan minat itu kerjaya yang akan membawa kejayaan kepada diri mereka sendiri. Seperti pepatah Inggeris, if you do what you love, you'll never work a day in your life. Laporan daripada World Youth 2015 juga menyatakan remaja semakin mencari jalan untuk memperkasakan diri mereka berasaskan keperluan dan minat mereka sendiri. Dengan yang demikian, program Perkasa Remaja adalah sebuah program yang bermatlamat untuk mendekati isu-isu remaja melalui pelbagai strategi pemerkasaan yang dirancang teliti dan bersepadu bagi membina kekuatan kendiri para remaja. Pada hari ini, kita telah berjaya menubuhkan pusat Community Permata Perkasa Remaja Desa Rejang ini. Aktiviti kebahiran yang dilaksanakan telah dilakukan secara berperingkat-peringkat, dimulai dengan kelas vokal dan muzik, diikuti dengan kelas fotografi, kek dan pastry. Aktiviti terkini ialah kelas Bahasa Inggeris yang dikendalikan bersama Permata Interact dan British Council. Untuk makluman para hadirin sekalian, kelas ini adalah di atas inisiatif anak saya sendiri iaitu Nuriana Najwa serta rakan-rakannya. Para hadirin sekalian, saya tadi tengah tengok-tengok dia menyanyi ini, saya terfikir juga boleh jadi insya-Allah kita akan membuat rancangan untuk mengadakan pertandingan bagi remaja-remaja inilah. Boleh jadi bab nyanyian, bab buat kuih, ya. Saya tahu ada yang pandai buat kuih kek untuk orang kahwin pun dah pandai. Saya tengok di pantai dalam tu. Kita akan mengadakan tandingan nasyid ke, ya, tarian dan boleh jadi sekarang saya dengar remaja di sini dah mula nak pandai cakap orang putih. Kita boleh buat pertandingan pidato bahasa Inggeris, pidato bahasa Melayu, ya. Mak-mak semua dah mengangguk kat belakang tu. Jadi boleh jadi ibu-ibu juga bolehlah berpidato. Apa ni nak ataupun pertandingan nak buat kek, ya. Kita masuklah satu program bagi ibu kepada remaja-remaja ini untuk masuk dalam pertandingan kita, ya.